Jadi dari namanya, Tirta Gangga itu terdiri dari dua kata, yaitu Tirta yang berarti air suci. Welcome back to my channel. Subscribe, silahkan klik subscribe untuk channel saya ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Dan sekali lagi, subscribe di channel saya untuk mendapatkan video-video yang update dan terbaru dari saya. Terima kasih. Video kali ini yang saya mau bagi ke teman-teman adalah perjalanan saya selama di Bali, yaitu ke Tirta Gangga di Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi dari namanya, Tirta Gangga itu terdiri dari dua kata, yaitu Tirta yang berarti air suci dan Gangga yang berarti sungai Gangga di India. Tirta Gangga dibangun pada akhir 1940 hingga 1950 oleh Gusti Bagus Jelantik, Raja Karangasem pada waktu itu. Halo semua, kali ini saya berada di Tirta Gangga. Tirta Gangga adalah tempat permandian raja pada waktu itu. Saya berada di dalam kolam tempat permandian. Ikannya gede-gede banget dan ada banyak sekali ikan. Jadi benar-benar suasananya air, namanya juga tempat permandian. Bisa dilihat banyak wisatawan yang berpose di dalam kolam ini. Jadi mereka jalan setapak seperti itu. Yang jelas tempat ini bagus buat relaksasi dan enjoy. Jadi Tirta Gangga ini adalah air gitu, kolam yang ada banyak sekali ikan-ikannya. Jadi di tengah kolam itu juga ada batu-batu. Jadi kalian bisa berada di tengah kolam dengan menginjakkan batu-batu ini. Yang jelas tempatnya bagus, cocok untuk bersantai, juga mendengar suara gemercik air, bisa melihat ikan yang berenang. Jadi tidak heran jika banyak wisatawan domestik ataupun mancanegara mengunjungi Tirta Gangga karena memang tempatnya cantik sekali. Dan buat kalian yang ingin mengunjungi Tirta Gangga, saya rekomend tempat ini karena memang tempatnya cantik. Halo teman-teman semua, itu tadi video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Dan yang belum subscribe di channel saya, silahkan diklik tombolnya untuk subscribe untuk mendapatkan video-video update dan terbaru dari saya. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga. Dan buat teman-teman yang udah subscribe dan menonton video saya, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi teman-teman semua. Makasih banyak. Oh ya, tunggu video saya selanjutnya ya.